Jika sebuah pulau dihuni manusia atau mungkin tak berpenghuni adalah sesuatu yang wajar. Tapi bagaimana jika sebuah pulau yang mayoritas penghuninya adalah hewan buas? Tentu jadi sesuatu yang sangat mengerikan, bukan? Namun ternyata di dunia ini benar-benar ada pulau-pulau yang dihuni oleh hewan-hewan predator buas. Tentunya menjadi satu hal yang menarik bagi orang-orang yang menyukai tantangan untuk mengunjungi pulau-pulau ini. Tetapi harus tetap waspada, karena jika lengah sedikit saja, maka nyawa menjadi taruhannya. Dan berikut, On The Spot merangkumnya dalam pulau-pulau berisi predator buas di dunia. Pertama ada di Sydney Harbour. Pulau ini dinamakan dengan nama Pulau Hiu karena memang banyaknya populasi hiu di perairan di dekat pulau utama. Sebuah pulau dinamai Shark Island atau Pulau Hiu di Sydney, Australia, karena wilayah ini sangat berbahaya untuk diarungi para pelayar di abad ke-19. Hal ini dikarenakan pada zaman itu landscape pulau ini bisa membuat arus ombak tinggi, sehingga membuat hiu-hiu di kedalaman lautan tertarik untuk mengarungi wilayah ini. Image itu sudah berubah sejak 1880 hingga 1975, ketika pulau kecil ini dijadikan sebagai lahan karantina hewan, rekreasi publik, dan sebagian menjadi tempat penyimpanan barang. Pulau seluas 1,5 hektar ini berlokasi hanya 1 km dari Ross Bay. Dari sini pemandangannya sangat spektakuler, yaitu Pelabuhan Sydney lengkap dengan Sydney Harbour Bridge dan the Sydney Opera House. Meskipun masih banyak hiu di sekitar pulau ini, tidak sedikit wisatawan yang datang ke sana. Bagaimana reaksi Anda mendengar ada pulau bernama Pulau Buaya? Takut? Ngeri? Atau justru ingin mendatanginya? Yes, siapa yang tidak takut berada di pulau yang dijuluki Pulau Buaya? Pulau bernama Ramli Island di Burma ini merupakan habitat dari ratusan buaya yang siap menyantap siapa saja yang ada di tempat ini lalu lengah akan keberadaan mereka. Bahkan kabarnya, ada sekitar 900 tentara Jepang di masa Perang Dunia Kedua yang hanya tersisa sekitar 300 hingga 400 saja setelah melarikan diri dan bersembunyi di pulau tersebut. Mereka tidak mengetahui bahwa Ramri Island adalah tempat berbahaya bagi manusia karena dipenuhi oleh ratusan bahkan ribuan buaya pemangsa. Anda pernah mendengar nama Pulau Ular di film-film? Eits, ternyata Pulau Ular benar-benar ada loh. Pulau bernama Ilha da Queimada Grande di Brazil ini merupakan pulau ular yang cukup terkenal di dunia. Banyak jenis ular yang mendiami daerah ini. Salah satunya adalah Bottrops insularis atau Golden Lancehead Pit Viper yang racunnya dapat membuat kita kejang dan meninggal dalam hitungan menit. Ilha da Queimada Grande masuk dalam daftar 5 of the scariest places on earth alias 5 tempat paling menakutkan di dunia. Lokasinya ada di 33 km dari lepas pantai São Paulo. Satu-satunya peraturan di Ilha da Queimada Grande adalah manusia dilarang mendekat dan datang ke pulaunya. Kecuali para peneliti ular dan ilmuwan yang mau melakukan penelitian, itu pun harus tetap ditemani oleh pihak keamanan. Aturan ini dikeluarkan oleh Marinhado Brazil alias Angkatan Laut Brazil. Mengapa ada banyak ular di sini? Menurut sejarah, ribuan tahun lalu, Ilha da Queimada Grande masih masuk dalam daratan São Paulo. Hingga akhirnya air laut naik dan memisahkan pulau tersebut. Sejak zaman dulu juga, di Ilha da Queimada Grande sudah terdapat banyak ular. Selain ular, binatang yang hidup di sana adalah burung dan kadal. Hutannya pun cukup lebat tanpa ada bangunan sama sekali kecuali satu mercusuar yang pernah digunakan.
Komodo adalah hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang. Hewan melata ini hanya terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia saja, tidak ada di negara lainnya. Hewan ini tersebar di beberapa pulau kecil di sekitaran Nusa Tenggara Timur, seperti di Pulau Rinca, Gili Motang, Cagar Alam Waiwuul, dan beberapa tempat lainnya. Populasi komodo di tempat ini ada sekitar 2.500 ekor dan habitatnya sangat dijaga oleh pemerintah setempat. Bahkan turis asing pun mendapatkan pengawalan ketika memasuki daerah di mana komodo berada. Farallon terletak di lepas pantai Teluk San Francisco. Pulau ini adalah tempat berkumpulnya banyak sekali hewan-hewan yang terbuang seperti gajah laut, burung-burung, serta ikan paus yang sangat besar. Di sekitaran pulau juga banyak sekali hiu-hiu berkeliaran bahkan menyerang manusia. Sekitar 1946 hingga 1970, Pulau Farallon digunakan oleh militer Amerika Serikat sebagai tempat pembuangan sisa nuklir. Ada sekitar puluhan ribu galon sisa nuklir yang dibuang di sekitar pulau, hingga diperkirakan banyak sisa radiasi nuklir yang membahayakan manusia. Pulau yang dihuni predator selanjutnya berada di Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau Pulau Sempu di Kabupaten Malang, Jawa Timur banyak dihuni binatang buas. Pulau yang berstatus cagar alam tersebut ternyata juga dihuni beberapa binatang langka. Ada macan kumbang, macan tutul, dan ular sanca bodo. Di pulau seluas 877 hektar ini, berbagai binatang buas bisa hidup bebas. Wisatawan yang mendatangi pulau ini harus taat peraturan, tidak berbuat macam-macam, dan taat melewati jalur setapak. Setiap orang yang ingin mendatanginya pun harus mendaftarkan diri. Yang penting saat kita mengunjungi Pulau Sempu adalah mentaati peraturan yang berlaku, karena pada dasarnya hewan-hewan buas tidak akan menyerang jika tidak diganggu. Selain Pulau Rinca dan Pulau Komodo, ada satu lagi pulau di NTT yang dihuni oleh satwa. Terletak sekitar 1 jam dari Labuan Bajo, Pulau Kalong menjadi rumah bagi ribuan kalong. Mereka bergelantungan di tiap pohon-pohon di hutan bakaunya dan terbang bersamaan saat hari memasuki malam. Wisatawan dilarang masuk ke dalam pulau ini. Sebabnya, Pulau Kalong juga menjadi rumah bagi banyak ular piton atau sanca. Masyarakat setempat tidak banyak yang berani masuk ke pulau ini. Mereka percaya jika sekali masuk ke dalam pulau ini akan sulit untuk keluar kembali. Para wisatawan hanya diperbolehkan berhenti di depan pulaunya untuk melihat kelelawar yang keluar dari pulau dan melihat pemandangan senja berwarna oranye dihiasi oleh kelelawar. Sebuah pulau kecil di dekat kota Luderitz, Namibia juga mendapat julukan Pulau Hiu. Dikenal sebagai Pulau Hiu karena populasi hiu di perairan di dekat pulau utama sangatlah banyak. Sama seperti Pulau Hiu di Sydney, Pulau Hiu Namibia termasuk destinasi wisata terkenal. Banyak orang-orang nekat yang mencoba menyelam dan bertemu dengan hewan ganas tersebut di bawah air. Pemirsa, itulah pulau-pulau berisi predator buas di dunia versi On The Spot. Ketika seseorang mempunyai pasangan, biasanya ingin selalu berdua untuk menikmati suasana yang romantis. Namun berbeda dengan beberapa pasangan ini, mereka malah melakukan hal-hal yang terbilang keji. Siapa sajakah mereka? Tunggu sesaat lagi, hanya di On The Spot.